师傅，师傅，我成功了！不好，太兴奋了，表现的有些过了。这次说什么也得搞砸。呃、<laughs> 师姐，取见。<laughs> Oke, kembali lagi bersama Bang Jago nih. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan Donghua Bailian Peiseng. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di Papiliun Alkemis. Saat ini seperti diketahui Peming akan melakukan ujian pemurnian yang telah disiapkan oleh gurunya itu. Sebelum dimulai Peming merasa pesimis mengenai dirinya apakah bisa memurnikan sebuah artefak senjata. Sang guru menjawab, memurnikan sebuah senjata itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan orang. Semuanya memerlukan keahlian khusus, mulai dari kekuatan mental hingga kontrol api yang memadai. Tapi meski sulit, sang guru yakin peming pastilah bisa, dan ia pun langsung dipersilahkan untuk menggunakan kuali di sana untuk memulai ujian pemurnian. Sebelum itu, kembali sang guru mencontohkan bagaimana cara untuk mengendalikan angin dan api yang menggunakan sebuah boneka yang telah ia ciptakan. Sang guru menamakan boneka itu dengan Gu Pengin. Jadi kayak semacam pembantu gitu guys. Tapi apa yang terjadi nih? Bukannya Peming merasa kagum, justru melihat ini si Peming malah mengira kalau gurunya ini tidaklah berguna. Waduh. Guru. 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 Karena si peming itu menilai itu, seorang alkemis tak boleh memiliki bantuan eksternal, jadi iya, gurunya ini pura-pura pintar aja, guys. Yang menurut mimin, PU ini memang tak bisa mengendalikan api, guys. Lanjut, sang guru kemudian memulai pemurniannya dengan memasukkan satu persatu bahan ke dalam tungku. Dengan sekejap terbentuklah sebuah artefak pedang yang menurut si peming, sang guru masih biasa saja karena dirinya tidaklah menggunakan keterampilan. Mental, melainkan dibantu oleh boneka burung. <SILENCAN> Mendengar itu, tentu saja guru PU menjadi agak ketar-ketir nih. Hingga di sana, ia pun beranggapan kalau sebenarnya dia sendiri tak ingin menjadi seorang guru. Hanya saja, ambisinya lebih besar dari bakat yang dimiliki. Jadi, yang bisa dilakukannya saat ini hanyalah berpura-pura jenius. Tak ingin melanjutkan perbincangannya, ia pun seketika mengalihkan itu dengan meminta si peming untuk memulai pemurniannya. Menurutnya, pembelajaran peming itu dibagi menjadi dua tahap. Bulan pertama, peming diharuskan memahami pemurnian, dan bulan kedua, memahami pengendalian api. Dan bulan ketiga, barulah guru PU akan menilai semua ujian yang dilakukan. Tak banyak waktu Peming pun mengerti dan langsung memulainya di percobaan pertama Peming tak mendapatkan hasil yang baik di mana semua bahan terlihat gosong yang kemungkinan adalah gagal total Ayah! Tapi di percobaan kedua, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Iya, kalung artefak tiba-tiba bereaksi. Yang membuat entah mengapa semua partikel di dalam tungku tiba-tiba memperlihatkan perubahan yang akhirnya berhasil. Sibu, Sibu, berhasil. Tapi sang guru yang melihatnya hanyalah menganggap kalau ini adalah sebuah keberuntungan. Karena bagaimana mungkin pelatihan ini yang tentunya memerlukan waktu satu bulan, si peming hanya perlu sebentar saja untuk bisa memurnikan sebuah bahan. Tak ingin dipermalukan, sang guru kemudian menyuruh lagi untuk kembali memurnikan, tapi iya, ternyata apa yang dilakukan si peming itu bukan kebetulan, guys. Yang mana ia kembali berhasil untuk memurnikan sebuah bahan yang bahkan memiliki kualitas yang tertinggi. Melihat ini dalam hati si guru mengatakan kenapa murid ini sangat hebat ya. Melihat kejeniusan Peming ia beranggapan kalau dirinya itu ibarat sampah jika dibandingkan dengannya. Namun menurut Peming dirinya kemudian tersadar kalau keahliannya itu tak boleh diekspos dengan itu ia pun berpura-pura untuk menggagalkan pemurniannya. Dengan begitu, yang awalnya tingkatan keberhasilan Peming 100%, kini turun menjadi 70%. Tapi meski begitu, sang guru masihlah menganggap Peming ini sebagai jenius nomor satu di papiliunnya. Karena dirinya saja yang sudah berlatih bertahun-tahun, tingkatan pemurniannya itu hanya 60% saja. Setelah ujian pertama selesai, Peming kemudian disuruh sang guru mengendalikan nyala api. Kali ini Peming sudah tahu kalau dia harus menyembunyikan kekuatannya dengan itu ia pun membuat tes kedua gagal total. Peming. Akhirnya kegagalan itu membuat sang guru menjadi senang karena ternyata si Peming ini sama dengan dirinya yang lemah dalam hal pemurnian api. Sin kemudian berpindah di luar tempat ujian. Terlihat di sana kita mendapati dua orang senior, senior Lu dan senior King Luan. Kedatangannya ternyata meminta senior Su untuk memurnikan sebuah senjata untuk dirinya. Tapi senior Su menolaknya dan malah menyarankan senior King untuk menyuruh Peming saja. Tak lama setelah itu mereka pun akhirnya bertemu dan langsung saja sang senior meminta untuk membantunya memurnikan sebuah senjata. Bukan, tidak seger, tidak, tidak, tidak Awalnya, Peming menolaknya karena di sini bukan dirinya saja satu-satunya yang bisa memurnikan senjata. Tapi akhirnya ia pun setuju, dikala sang senior tahu mengenai berita si peming ini merupakan murid jenius. King Luan meminta peming memurnikan senjata ajaib di tingkat tinggi, yang mana senjata ini akan ia gunakan di kompetisi turnamen nanti. Mendengar itu, si peming tentu sangat kaget karena ia yang baru bergabung di aula ini malah kini harus memurnikan sebuah artefak di tingkat tinggi. Meskipun ini sulit, ia akan berusaha dan melakukan yang terbaik untuk membuatnya. Setelah kesepakatan terjadi, King Luan kemudian memberikan semua bahannya dan pemurnian pun dilakukan. Akhirnya tak membutuhkan waktu yang lama, sebuah artefak pedang pun akhirnya jadi. Shui yu King Luan jelas merasa senang karena akhirnya ia mendapatkan artefak tingkat tinggi yang luar biasa. Senior Lu juga menjadi kaget. Ternyata si Peming ini sangatlah jenius yang dalam sekejap ia mampu membuat artefak tingkat tinggi. Entah apa motifnya guys, tiba-tiba si senior Lu menggunakan mantra anehnya untuk merubah serigala kecil menjadi monster serigala. Yang jelas, si monster diperintahkan untuk menghajar Peming dan King Luan. Monster ini terlihat mengerikan. Si Peming saja yang melihatnya juga langsung menyuruh seniornya untuk berhati-hati. Tapi alih-alih merasa takut, King Luan malah menggunakan kesempatan ini untuk mencoba artefak terbarunya. Peming. awalnya King Luan kesulitan menghadapi monster ini. Tapi tiba-tiba ia pun menjadi sangat senang dikala si Peming menyebutkan rahasia pedang itu yang bisa menjadi dua. Melihat monster serigala kewalahan senior Lu pun kemudian menambah kemarahan sang serigala. Tapi tetap saja kekuatan artefak pedang itu sangat kuat dan akhirnya mampu membantainya. Di sana si Peming masihlah kebingungan dengan monster tadi yang tiba-tiba berubah menjadi ganas. Ternyata itu dilakukan oleh senior Lu yang diperintah oleh King Luan untuk mencoba pedang terbarunya. Alhasil memanglah benar, pedang yang dibuat Peming ini itu sangatlah luar biasa. Setelah itu Peming kemudian pergi untuk menuju ke suatu tempat. Di perjalanan kemudian muncul senior Lu yang memberikan selamat kepada Peming karena saat ini dirinya telah menembus ranah pengumpulan Ki di tingkat 5. Tentu Peming menjawab kalau perolehannya ini tentulah atas bantuan senior Lu yang telah mengajarinya berbagai hal baru. Si Peming tidak hanya meningkatkan kultivasinya saja, tetapi dalam waktu singkat, ini dirinya telah membuat dua artefak tambahan yang akan digunakan oleh dirinya Senior Lu yang melihatnya tentu sangatlah kagum karena seperti biasa si Peming ini selalu membuat artefak di tingkat tinggi. Peming menanyakan apakah artefak ini bisa dijual, tapi sebelum menjawabnya, Senior Lu lantas memberikan pencerahan dulu nih. Ia menjelaskan tentang kultivasi dan keahlian itu tak bisa dipisahkan dengan harta dan kekayaan. Jadi simpulnya semua hal itu pastilah memiliki nilai yang tentunya bisa dijual. Tak terkecuali dua artefak tadi yang menurutnya itu bisa dijual di sebuah rumah lelang Huangku. Tak berbahasa basi si Peming pun kemudian pergi dan akhirnya sampai di sebuah pasar. Tapi setelah sampai dirinya tak sengaja menabrak seseorang di tempat itu. Nampaknya pria ini tak terima nih. Meskipun hal itu tak ada unsur kesengajaan dari Peming, perdebatan terus terjadi sampai akhirnya pertarungan tak dapat dielakkan. Tapi apa yang terjadi? Iya, pria tersebut tiba-tiba terkejut dikala ia melihat artepak tingkat tinggi yang dikeluarkan si Peming. Pertahanannya sungguh luar biasa sampai-sampai pria ini mendapat serangan balik dikala terus menyerangnya. Beruntung seorang wanita pun muncul yang langsung menghentikan pertarungan tersebut. Ternyata wanita ini bukanlah sosok sembarangan guys. Si pria ini aja langsung ketar-ketir karena dia tahu kalau wanita ini adalah si Tuning yang merupakan ketua papiliun Qianbing. Tentu Peming pun berterima kasih kepadanya. Si Tuning kemudian mengajak Peming untuk mampir ke papiliunnya dulu. Ajakan itu tentulah Si Tuning sangat tertarik dengan artefak tadi yang dikeluarkan Peming. Tak pikir panjang, Si Peming akhirnya setuju dan mereka pun pergi ke papiliun Qianbing. Setelah sampai, langsung saja Si Peming menanyakan tentang papiliun Qianbing ini. Yang ternyata papiliun ini merupakan sebuah tempat jual beli senjata. Mendengar itu, tentu Si Peming menjadi senang. Karena kedatangannya ini yakni hanyalah untuk mencari pembeli artefak yang dimilikinya. Si Peming lantas menanyakan mengenai cara menentukan harga dari artefak yang akan dijual di papiliun ini. Ternyata caranya sangatlah mudah, cukup diperlihatkan saja pada si Tuning maka dengan keahliannya ia dapat menilai dan langsung menentukan harga dari artefak tersebut. Di sana ia juga langsung menyebut kalau perisai milik si Peming itu adalah artefak tingkat tinggi dengan kisaran harga hingga 500 batu roh. Jelas dengan munculnya artefak ini tentu si Tuning kemudian menanyakan mengenai siapa yang membuatnya. Dengan santuinya si Peming mengatakan kalau yang membuat artefak ini dirinya sendiri tapi telah dibantu oleh temannya. Si tuning kemudian melihat perisai itu dan langsung merasa kagum dengan teksturnya yang memiliki keunikan yang luar biasa. Bahkan, selain itu, hanya dengan melihatnya saja, si tuning juga mampu menebak asal muasal artefak ini, yakni dari sekte Luosia. Setelah perbincangan selesai, si Tuning kemudian memberikan fasilitas papilionnya untuk si Peming karena pelelangan papilionnya akan dimulai esok hari. Jadi si Peming disuruh untuk kembali dan menyiapkan artepak yang akan dijual. Setelah kepergiannya eh tiba-tiba seorang pelayan kemudian menyerahkan sebuah gulungan yang itu adalah lukisan Peming. Tentu hal itu dilakukan karena si Tuning itu sangat penasaran tentang seorang jenius yang baru ini muncul di sekte Luosia. Ia ya, nampaknya ingin meyakinkan mengenai Peming ini adalah orang yang dianggap jenius itu. Di luar papiliun si Peming kemudian melihat seorang pedagang yang tengah berdebat dengan seorang pembeli. Kita melihat si pembeli nampaknya ingin menukar artefak yang dimilikinya dengan buku pelatihan milik si pedagang. Tapi si pedagang tak setuju karena menurutnya artefak milik si wanita ini dinilai tak sebanding dengan buku ilmu bela dirinya. Dengan itu si wanita pun pergi dan tak sengaja bersimpangan dengan si Peming, tapi eh tiba-tiba. Ya, tiba-tiba Kalung Peming bereaksi dikala mendekati wanita itu yang memiliki artefak yang terlihat seperti sampah. Tapi si Peming tak lantas memikirkannya dan ia pun langsung berniat membeli sebuah bahan obat rumput biru. Huh? Tapi karena pedagang ini adalah orang tadi yang bertikai dengan Peming, dengan itu si pedagang tak setuju kalau barangnya dijual pada dirinya. Tapi karena si Peming kekeh menginginkan salah satu barangnya, dengan itu ia pun menantang untuk melakukan sebuah kompetisi. Yakni ia menantang kekuatan mental memanipulasi benang yang diharuskan melewati sebuah jarum yang telah disediakan. Awalnya si pedagang terlihat pede dan merasa optimis nih dengan keahliannya. Wah. Tapi ia pun menjadi terkejut dikala pada akhirnya si Peminglah yang memenangkannya. Oh, siapa yang bisa kita dan setelah itu waduh bersambung baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and seperti biasa salam para jagoan